selamat sore. Assalamualaikum. Jadi saya Andri dan tim sekarang berada di Yudoku Sakura Stadium ya, untuk melihat pertandingan Chiyoda Osaka dengan Andreas Hiroshima, tapi yang Liga Perempuan ya guys ya. Kenapa kita ada di sini? Karena salah satu timnas wanita kita yaitu Zahra Muzdalifah kan sekarang tampil di Chiyoda Osaka, jadi kita perlu dukung. Semoga hari ini dia tampil dan bisa membawa kemenangan baik untuk Indonesia dan rekan-rekan supporter di sini ya. Let's go. Pertandingan udah selesai, cuman sayang sekali Chiyoda Osaka kalah ya dari Hiroshima ya. Jadi kita tunggu pertandingan berikutnya tanggal 1 Oktober lawan Urawa Reds. Semoga pada waktu itu Zahra juga bisa turun, mantap tuh kalau bisa turun. Oke, sampai ketemu lagi pertandingan berikutnya ya. Salam olahraga. Jadi guys, kalau di stadion Jepang itu untuk menjaga keamanan, untuknya minuman berkaleng bisa dipindah ke cup, gelas cup kayak gini, ke tas cup kayak gini ya. Keluar dari situ, jadi dibawa masuk ke dalam, nggak boleh bawa kaleng ya. Oke. Okay. Jadi guys, satu lagi guys ya, kalau kita perhatikan itu di depan-depan itu ada tempat seperti ini. Jadi mungkin untuk Mayu.